Sunda, terutama bilihna bade peryogi alat musik Sunda tradisi Jawa Barat berupa suling, macam-macam suling, ukuranana suling, kanggo nomor 58, 60, sareng anu 30, 25. Oge anu nyanak laras, pelog, madenda, salendro mangga diantos. Tonton terus channel Bos Dimana, jangan lupa subscribe, like, share. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di channel Bos Nirvana. Kali ini saya berada di Gunung Batu 2, di depan SD Sukaharja 1. Nah, ini saya bersama Abah. Siapa Abah? Pak Ade. Saya bersama Pak Ade. Beliau adalah jago seni, khususnya dalam suling-menyuling. Bahkan beliau dengan surlingnya luar biasa. Tapi sebelum itu, tonton terus channel Bos Nirvana. Jangan lupa subscribe, like, dan share supaya bisa tetap ikuti channel Bos Nirvana. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Mbah? Ini ngomong-ngomong jualan suling ini udah lama, Pak? Ya, jualan suling lah saya waktu di Majalengka mulai pertama jualan suling tahun 85. Terus yang dijualannya apa aja, Pak? Di situ ada suling, terus wayang golek, belangkon, baju hitam kayak gini sudah ada. Ini pakaian baju hitam ini bukannya pakaian dukun, kalau yang tidak tahu bilangnya pakaian dukun, padahal ini pakaian Sunda asli sebetulnya. Kalau pakaian dukun tidak mungkin ada ukuran anak-anak kan. Nah, ini pakaian Sunda dari Bandung. Berarti ini sulingnya dibikin sendiri? Kalau suling bikin sendiri. Harga per sulingnya berapa, Pak? Harganya hanya ya bagaimana yang besar ya, ada yang 15.000, ada yang 25, ada yang 10.000. Ya kalau seperti ini, kalau seperti ini cuma 10.000 di anak-anak sekolah. Ya ini. Terus yang dijual di sini apa aja, Pak? Yang di sini cuma ini mah ya sebetulnya pertama diutamakan suling. Suling ya. Buat anak-anak sekolah. Jadi ngelestarikan budaya Sunda ya.
alat musik tradisi alat Sunda itu. Oke. Ini kalau orang pingin pesen ke Bapak ini, iya, cara ngobrolnya gimana Pak? Kalau mau pesan suling, kalau yang mau ke rumah, termasuk Desa Selawangi ya, Kampung iya, Nagrog, RT 04, RW 04, Nagrog, ya, Nagrog. Kecamatannya apa Pak? Desa Selawangi, Kecamatan Tanjung Sari, termasuk Bogor Timur juga ya. Bogor Timur, iya. Oh, iya. Ini Bapak kalau bikin suling sehari bisa dapat berapa Pak? Kalau sengaja bikin suling satu hari, kalau sengaja dari pagi gitu ya, rata-rata paling dapat 20. Ya, bagi teman-teman subscriber yang pingin atau butuh alat musik yang dari bambu, terutama seruling, bisa datang aja ke Pak Ade dengan alamat yang tadi disebutkan. Iya, makanggo, kanggo orang-orang Sunda terutama, bilihna bade peryogi alat musik Sunda tradisi Jawa Barat berupa suling, macam-macam suling, ukuran anak suling, kanggo nomor 58, 60, sareng anu 30, 25, oge anu nyanak laras, pelog, madenda, salendro, mangga diantos.